Hari ini gak ada schedule dan jadwal untuk pergi berlebaran sih, pakai bajunya, pakai baju harem. Karena lelah say, kemarin aku bangun jam 5 pagi, terus siap-siap jam 6 pagi. Sampai jam 8 malam, bayangin aja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam full aktivitas ke rumah saudara, ke rumah keluarga, terus ke rumah teman-teman. Hari ini sebenarnya tuh masih banyak teman-teman yang belum kan ngerasain makan makanan Kalbar. Aduh, ini orang mana nih? Orang Aring. Bangkau. Ya Allah ya Tuhanku, ampuni dosa hamba. Disajikan makanan lagi sama Ibu Ida. Ada sate-sate manja. Ini apa namanya? Sop iga. Sop iga. Tadi udah makan mie kering, sekarang lanjut bakso ikan di Pemangkat ya. Ngebawa orang ini, orang Jawa Barat, ngerasain lebaran di Kalimantan. Hah? Eropa. Dia ngerasain kue lapis Kalbar, enak enggak? Tuh. Ya Allah. Rambutku udah hancur, kena hujan, say. Lebaran, hujan. Jam 8 acara keluarga, iya mangga. Terus dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam ya? Yang kita antar aku balik ya? Malam lah itu. Nggak ya. Ini kan asam. Kita datang ini untuk bersilaturahmi. Tapi bagaimana Mbak P? Nanti habis makan. Kita lelah hari ini. Tidur aja. Itu namanya beraye ya. Beraye yo. Nah, yo. Hai beraye. Rumah makku teh. Beraye itu namanya beraye. Assalamualaikum. Oh, cantiknya body. Tendai. Sian lah udah dirobohkan. Mun malam dan jadi habis dah. Kenapa kumuh, Bang? Jadi prostitusi online lah. Micet. Ini cewek-cewek nih. Ini cewek-cewek micet. Open bulu di kamar. Open boh. Open anak berarti anaknya perempuan. Kalau masuk. Ya kalau beli ya udahlah ya. Kita masih tebak-tebak buah manggis anaknya perempuan atau laki. Tapi dia bilang dia suka dari rendang, nasi, air, pilan. Mbak Ida masak rendang, sate. Mbak Gep, bumil. Iya. Tuh, kekenyangan tuh dia. Mbak. Daun padang ya? Daun belum matang, enggak lepas, enggak, pokoknya enggak cuci buka. Dan gitu kan. Laki kok dan. Enggakan lah. Cowok terbalik deh. Kalau malas-malasan tuh cewek. Dan suka masak. Oh, cewek kayaknya. Kan? Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.